إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله الحمد لله Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita keistiqomahan dalam beragama, dalam menuntut ilmu sehingga kita dapat melaksanakan beberapa kewajiban sekaligus, yaitu salat wajib, salat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu, kemudian dilanjutkan dengan salat isya berjamaah pula. Teman-teman sekalian, hari ini insyaAllah kita akan membahas tentang bulan Muharram, yang mana bulan ini padahal Allah Subhanahu wa taala muliakan. Allah Subhanahu wa taala muliakan, akan tetapi banyak orang-orang yang menzaliminya. Banyak orang-orang yang menganggapnya bulan ini adalah bulan yang sial. Banyak yang mengatakan bahwasanya bulan ini adalah bulan yang mistik. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala beliau berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Rabbmu Muhammad yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, menciptakan dan memilih sesuai dengan yang Dia kehendaki. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan-bulan. Allah menciptakan kita dan Allah memilih kita. Ya, Allah memilih dari hamba-hambanya siapa saja yang dikehendakinya untuk misalnya difahamkan dalam masalah agama, diberikan kekayaan misalnya, diberikan kemiskinan, diangkat derajatnya. Itu semua Allah Subhanahu wa taala yang memilih. Dan kita tidak bisa. Dan kita tidak bisa memilihnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dan beliau memilihnya. Apakah kita termasuk akan terlahir dari orang suku Jawa misalkan, atau suku Madura atau yang lainnya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan-bulan. Ya, menciptakan 12 bulan. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih dari 12 bulan itu adalah ada 4 bulan bulan haram. Ya, dalam firman-Nya dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard. Pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di dalamnya ada 4 bulan ya, bulan haram. Karena tersebut haram, dikatakan makanan ini adalah makanan yang haram, itu berarti agar orang muslim disucikan darinya. Ya, tidak memakannya. Ya, bukan makanan yang suci, tidak. Tapi umat Islam agar tidak memakannya, agar terjauh dari makanan tersebut. Perbuatan ini perbuatan haram misalkan. Agar apa? Umat Islam terjauh dari atau disucikan dari perbuatan tersebut. Yang mana haram, ya, pada kata asal katanya adalah artinya suci. Ya. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan bulan haram. Dzalikad dinul qayyim. Yang demikian itu kata Allah Subhanahu wa taala, ad-dinul qayyim. Agama yang lurus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Dan janganlah kalian di dalam bulan-bulan haram tersebut kalian menzalimi diri-diri kalian. Ya, kata para ulama, ya, bukan berarti ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya selain bulan haram kita boleh berbuat zalim. Tidak demikian. Ya. Tidak demikian. Maksudnya apa? Di bulan-bulan yang lain kita dilarang untuk berbuat zalim di dalamnya. Ya. Lebih-lebih di bulan
haram. Ya, ini dalam kaidah fikih, usul fikih namanya dzikrul khas ba'dal am. Ya, menunjukkan kekhususan setelah lafaz umum. Ya, menunjukkan bahwasanya yang dikhususkan itu memiliki keutamaan yang lebih. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan hafizu 'ala shalawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu 'ala shalawat, jagalah oleh kalian salat-salat, maksudnya salat lima waktu, was-salatil wusta, dan salat pertengahan yaitu salat asar. Bukankah ketika Allah mengatakan jagalah oleh kalian salat lima waktu, salat asar sudah masuk? Tapi mengapa Allah menyebutnya was-salatil wusta? Nah, ini menunjukkan bahwasanya salat asar memiliki keutamaan yang khusus dibanding salat-salat yang lain. Di antaranya apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka salatal asri faqad habita 'amaluhu." Barang siapa yang meninggalkan salat asar, sungguh terhapus amalannya. Ya. Berarti ini menunjukkan ketika sesuatu khusus disebut berbarengan dengan sesuatu yang umum, maka sesuatu yang khusus ini memiliki keutamaan yang lebih. Ya, Allah mengatakan fala tazlimu fiihinna anfusakum, janganlah kalian berbuat zalim di dalamnya. Ya, apakah berbuat zalim selain di bulan haram boleh? Tidak. Ya, akan tetapi ini menunjukkan bahwasanya, ya, kata para ulama, larangan khusus berbuat zalim di bulan-bulan haram ini maksudnya adalah dosa-dosa akan dilipat gandakan. Mengapa? Karena di bulan ini Allah pilih sebagai bulan yang suci. Ya. Dan mafhum mukhalafah dari hadis ini, dari ayat ini, mafhum mukhalafah, ya, dalam usul fikih namanya mafhum, ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah, pemahaman yang sesuai. Adapun mafhum mukhalafah, pemahaman yang terbalik. Ya, mafhum mukhalafah, ketika Allah mengatakan janganlah kalian berbuat zalim di dalamnya, maksudnya apa mafhumnya? Berbuatlah kebajikan di dalamnya. Ya. Fala tudlimu anfusakum, ya, maksudnya dosa-dosa akan dilipat gandakan di sini. Berarti mafhum mukhalafah, pahala-pahala atau ibadah-ibadah akan dilipat gandakan pula. Ya. Jadi di bulan haram, ya, bulan haram ada empat, apa saja? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna az-zamana qad istadara ka hay'ati yawma khalaqa Allah samawati wal ard as-sanata 10 shahran minha arba'atun hurum, thalathatun mutalawiyat." Ada tiga bulan yang berurutan. Apa saja? Yang berurutan? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ya. Kemudian yang lain apa? Wa Rajab, dan bulan Rajab. Ya, bulan Rajab. Kita harus hafal ini, teman-teman sekalian. Ya, bulan haram, bulan Hijriah kita harus hafal. Ya. Jangan sampai kita sebagai orang muslim tidak hafal bulan Hijriah. Itu bulan-bulan kita sendiri. Ya, apa saja bulan-bulan Hijriah itu? Ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah. Ya, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya. Kalau dalam bahasa Jawa apa? Surah, Sapar, Mulud, Badu Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Ruwah, Poso, Sawal, Selo, Besar. Kalau di Banyuwangi Dzulqa'dah itu Selo namanya. Selo Besar. Selo. Tayib. Nah, bahasa Jawa kita hafal, harus hafal nama-nama bulan itu. Ya. Nah, ya, dan bulan-bulan Hijriah ini sudah ada dari zaman dulu. Akan tetapi tahun Hijriah itu awal mulanya yaitu pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, beliau ada seseorang mengadukan bahwasanya kepada Umar bin Khattab, dia memiliki dia menghutangi orang. Kemudian ditulis di situ ada saksinya, saya akan bayar di bulan Sya'ban. Tapi ternyata sudah jatuh bulan Sya'ban. Dia menagihnya, dia mengingkari. Sya'ban, ya Sya'ban kapan ini? Ya, kan belum ada tahun waktu itu. Belum ada tahun pada waktu itu. Akhirnya diputuskanlah oleh Umar bin Khattab, ya, mengumpulkan para sahabat, ya, untuk menentukan kapan awal tahun dalam Islam. Sebagian mengatakan ya sudah kalau gitu kita pakai tahun di bagaimana orang-orang Romawi, ya, memakai tahun itu. Umar menolaknya.
Kemudian apa, ada yang usul, bagaimana kalau kita memakai tahun di mana Nabi dilahirkan? Umar menolaknya. Ya. Kemudian bagaimana kalau kita pakai tahun di mana Nabi diutus? Ketika Nabi diangkat menjadi Nabi, Umar menolaknya. Kemudian ada beberapa pendapat dan akhirnya Umar bin Khattab memilih pendapat bagaimana kalau seandainya ditulis di awal bulan tersebut hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan di bulan Muharram tapi di bulan Rabiul Awal. Ya. Jadi ini ditulis oleh dibentuk oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apakah ini bid'ah? Apakah membuat bulan-bulan hijriah ini termasuk bid'ah? Kan biasanya orang mengatakan ya, mengatakan Umar itu berbuat bid'ah. Ya, Umar berbuat bid'ah. Yang pertama, membuat kalender itu. Sebelumnya tidak ada. Ya, yang kedua, Umar juga mengumpulkan orang-orang yang awalnya di masa Rasulullah dan Abu Bakar, sholat tarawih itu tidak berjamaah setiap selama satu bulan. Tapi Umar membuatnya untuk berjamaah dan mengatakan ni'matul bid'ah hadih. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Berarti Umar berbuat bid'ah. Mengapa kita enggak boleh berbuat bid'ah? Katanya seperti itu. Ya, bantahan yang pertama. Mengapa? Umar ibn Khattab, beliau mendapatkan rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diikuti. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khalifah yang empat. Ya, khulafa'ur rasyidin, khalifah yang empat min ba'di setelahku. Siapa saja mereka? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Ya. Dan ini Umar radhiyallahu anhum mendapatkan rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita berbuat bid'ah, membuat amalan-amalan baru, saya tanya, siapa yang merekomendasi kita? Enggak ada. Ya, mungkin namanya Umar ya. Mungkin namanya Umar. Nah, Umar akhir zaman mungkin. Nah, kemudian yang kedua. Ya. Umar tidak membuat ibadah. Umar tidak membuat radhiyallahu anhu, beliau tidak membuat ibadah. Akan tapi membuat penanggalan, bukan masalah ibadah. Ya. Kemudian dalam masalah tarawih, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau tidak membuat ajaran baru, akan tetapi meneruskan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di masjid sendirian. Kemudian besoknya diikuti berjamaah sama sahabat. Kemudian besoknya apa? Sahabat gerutukan salat berjamaah tapi Nabi enggak datang. Mengapa? Karena Nabi takut akan diwajibkan untuk umat ini. Nah, karena Nabi sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya karena Nabi takut diwajibkan di atas umat ini, sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam syariat sudah terkunci sudah. Sudah enggak ada wahyu lagi turun. Ya, maka apa? Umar membuat ya, menyuruh para sahabat untuk apa? Untuk salat berjamaah dan diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Ya, dan ini bukan bid'ah. Mengapa? Ada usulnya. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Yang pertama, definisi bid'ah, "Man 'amila 'amalan." Barang siapa yang beramal, beribadah, ya, laisa 'alaihi amruna, yang tidak ada perintahnya dari kami. Salat tarawih gimana? Ibadah bukan? Ibadah. Ada perintahnya tidak? Ada. Ya. Ya, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Ya. Umar membuat amalan ini menjadikan jamaah ini itu disebabkan apa? Karena ada dasarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sedangkan yang enggak ada dasarnya itu yang tertolak. Ya. Nah, dan mereka selalu berbuat ketika yang mengatakan yang membolehkan bid'ah hasanah dan yang lainnya, ya, mereka selalu berhujjah dengan sesuatu yang sifatnya bukan ibadah-ibadah pokok. Ya. Contohnya apa? Kalau begitu ilmu usul fikih bid'ah. Kalau begitu ilmu nahu bid'ah. Kalau begitu ilmu tafsir bid'ah. Tidak, Mas. Ya, ilmu usul fikih, ilmu hadis, ilmu
ya, maka dipecah-pecah untuk memudahkan orang untuk memahami ilmu tersebut. Dan tidak mungkin satu orang bisa menguasai ilmu seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu menjaga agama ini saling bergotong royong. Ya. Ada satu ulama pakar di muamalah. Ada satu ulama pakar dalam masalah akidah. Ada satu ulama pakar di masalah fikih. Ada ulama yang pakar dalam masalah hadis. Ada yang pakar dalam masalah ilmu qiraat. Ada yang pakar dalam tafsir. Itu semua ya bergotong royong untuk menjaga keutuhan agama ini. Ya, jadi salah bagi orang yang mengatakan, ya, Ustadz Fulan tidak pernah mengajar tauhid, Ustadz Fulan tidak memperhatikan akidah, yang diajar muamalah saja, tinggalkan dia. Ini salah. Mengapa salah? Semua orang punya fannya masing-masing. Ya, oke lah. Kalau seandainya semua orang, kita tidak menggembosi orang untuk apa? Kita tidak menggembosi orang untuk belajar tauhid, tidak. Akan tapi semua orang punya bidangnya masing-masing. Ya. Kalau seandainya seluruh ustadz salaf beliau mengajarkan tauhid, tidak ada yang mengajarkan muamalah, siapa yang terbebas dari riba? Bukankah masalah riba jual beli itu bagian dari agama kita? Ya, semua mengajarkan tauhid, tidak ada yang mengajar adab. Ya, apakah adab bukan agama dari kita? Ya, semua mengajar tauhid, tidak ada yang mengajarkan fikih. Bagaimana kita sholat? Bagaimana kita ya menerapkan hukum zakat, puasa, haji? Bingung, Mbak. Ya. Bingung kita. Oleh karena semuanya memiliki fannya masing-masing. Ya, memiliki fannya masing-masing. Akan tetapi pokok dari dakwah ini apapun kata Syekh dulu ketika kita dan 2019 ketika daurah dengan Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah, beliau mengatakan ya, apapun profesi antum, apapun kekhususan antum, ingat kata beliau, dakwah kita yang paling utama adalah dakwah tauhid. Misalkan kita mengajarkan sholat, ya, di sela-sela mengajar sholat kita ajarkan tauhid, kita ajarkan akidah, ya, kita ngajar tafsir, di sela-sela kita ngajar tafsir kita ajarkan akidah, kita ngajar muamalah, di sela-sela mengajarkan muamalah kita ajarkan akidah. Seperti itu, ya. Nah, seperti itu. Kalau seandainya, ya, semua harus mengajarkan akidah, bingung. Misalkan di ma'had, pernah saya mendengar salah satu ustadz mengatakan, mentahdir beliau, memperingatkan dari ya ustadz Syafiq Riza Basalamah. Ya, beliau mengatakan ustadz Syafiq itu begini dan begitu, dia ngajar fikih dan adab saja, nggak pernah tidak pernah mengutamakan tauhid katanya, tidak pernah mengatakan akidah padahal jurusannya akidah, katanya begitu. Taib, antum kalau lihat di lorong Faradisa di YouTube-nya atau di channel YouTube-nya Ustaz Syafiq resmi, beliau punya ya kitab bahasan kitab syarah kitab tauhid. Ada pembahasan akidah, ada pembahasan keluarga, ada fikih, ada banyak. Ya, seperti itu. Ya, beliau mentahdir ustaz gara-gara tidak mengutamakan pelajaran akidah. Ini keliru ini, Pak. Ya, ini keliru. Nah, sekarang kemudian saya tanya orang tersebut, siapa yang di ma'had antum yang ngajar fikih, tak tanya kan? Ustadz Fulan. Yang ngajar tafsir, Ustadz Fulan. Yang ngajar akidah, Ustadz Fulan. Ustadz Fulan A ini ngajar fikih dan ngajar akidah atau ngajar fikih saja, tak katakan gitu. Ngajar fikih sama tafsir, Ustadz. Ustadz Fulan B mengajar apa? Tafsir sama adab, Ustadz. Loh, kenapa ustadzmu yang mengatakan, yang mentahdir Ustadz Syafiq Hafizahullah tidak mentahdir apa? Ustadz yang mengajarkan fikih saja dan tafsir saja di situ, bukankah sama saja? Dia diam, Mbak. Ya, tidak. Karena permasalahan seperti ini, jemaah sekalian, dulu sudah reda, sekarang muncul lagi. Ya, sekarang muncul lagi. Kalau seandainya antara ikhwani, orang-orang haroki, ya, orang-orang yang asy'ariyah, ya kita bantah, tidak masalah. Karena memang harus dibantah mereka karena penyimpangan. Tapi ini sesama ahlu sunnah, sesama salaf, ya, sesama semanhaj, itu saling lempar. Nah, ini muncul lagi. Ini kita harus redakan lagi. Ya. Dulu antara mungkin antum lama antara orang-orang Yaman dengan orang-orang Madinah, salaf Yaman dan Madinah saling gesekan. Sekarang sudah hampir hilang gesekan itu. Sekarang muncul lagi. Seperti itu terus. Nah, kita harus ingatkan umat ini.
Ya, kita harus ingatkan umat ini dari pemahaman seperti ini. Thayyib. Ya. Kok tadinya bulan Muharram kok tembus ke sini. Thayyib. Ya. Kemudian bulan Muharram ini adalah bulan yang diagungkan banyak umat. Ya. Yang pertama umat Yahudi. Orang-orang Yahudi mengagungkannya. Ya, orang Nasrani pun juga mengagungkannya. Ya. Bahkan afan, orang Syiah pun mengagungkannya. Saking mulianya apa, bulan-bulan Muharram ini. Bahkan afan, bahkan orang sebagian orang kejawen itu memuliakannya. Contohnya apa? Ngumbah keris di bulan Muharram. Ya, memuliakannya bulan ini mereka. Nah, dan umat Islam, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahaq, ya, lebih berhak untuk memuliakannya. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdhalus siyami ba'da ramadan syahrullahil muharram. Ya, sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah bulan Allah, apa itu? Al-Muharram. Wa afdhalus salati ba'da al-fariidah salatul lail. Dan sebaik-baik salat setelah salat lima waktu adalah salat lail. Ya. Dan Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan syahrullahil muharram. Bulannya Allah al-Muharram. Ya, ya, dan semua yang diidofahkan kepada Allah ini menunjukkan sesuatu, diidofahkan itu disandarkan. Sesuatu yang disandarkan kepada Allah itu menunjukkan bahwasanya sesuatu itu sesuatu yang mulia. Ya, jadi kita punya gelar hamba Allah itu sesuatu yang sangat mulia. Ya, Abdullah, kita punya gelar hamba Allah merupakan sesuatu yang sangat mulia. Ya. Contoh, Rasulullah utusannya Allah, mulia. Ya, kalamullah, firmannya Allah, mulia. Ya, naqatullah, ontanya Allah, sangat mulia. Mengapa ketika Allah, ketika orang orang umatnya Nabi Syuaib, ya? Nabi Saleh atau Nabi Syuaib? Nabi Saleh. Nah, umatnya Nabi Saleh, ontanya Nabi Saleh. Ya, ontanya Allah, disembeli oleh mereka, Allah kirimkan azab. Mengapa? Sangat mulia unta ini. Ya, Abdullah, hambanya Allah sangat mulia. Ya. Dan ini syahrullah, bulannya Allah. Jadi sangat mulia ini bulan ini. Ya. Ya. Oleh karenanya Rasulullah mengatakan sebaik-baik puasa di bulan ini adalah di bulan setelah Ramadan apa? Bulan puasa di bulan Muharram. Para ulama khilaf. Apakah boleh? Ya. Seseorang puasa sebulan penuh. Ya, apakah tidak? Karena Rasulullah SAW dalam hadis Aisyah, Rasulullah tidak pernah puasa hampir sebulan penuh kecuali puasa di bulan Syaban. Ya. Nah, ada khilaf yang panjang ya di antara para ulama, ya, yang pertama mengatakan boleh sebulan penuh. Ya. Dalilnya apa? Rasulullah tidak memberikan kekhususan ya dalam ini. Adapun larangan puasa dahar, puasa setiap hari, ini maksudnya puasa setahun penuh. Bukan puasa sebulan penuh, tapi puasa setahun penuh. Ya, sebagian ulama mengatakan, ya, tidak boleh sebulan penuh, maksimal ya 28 hari, karena 29 sudah full sebulan penuh, maksimal 28 hari. Ya, intinya enggak boleh penuh. Ya. Atau kita untuk memuliakannya dengan puasa Dawud. Ya, sehari puasa, sehari tidak. Atau kalau tidak mampu puasa Senin dan Kamis. Atau Ayyamul Bid, 3 hari di bulan di tengah bulan. Ya, tentang puasa Daud ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna min afdhalis siyami siyama akhi Daud. Sesungguhnya ya di antara puasa yang paling utama adalah puasanya saudaraku Daud. Ya, kana yasumu yawman wa yiftiru yawman. Ya, dahulu beliau sehari apa? Berpuasa dan berbuka dan tidak puasa sehari. Ini puasa yang paling utama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di antara puasa yang paling utama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Nah. Kemudian amalan ibadah, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan ini, ya, dengan adanya puasa. Yaitu puasa di bulan apa? Di tanggal 10 yang namanya puasa Asyura, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wasiyamu yaumi asyura ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah.
Ya, dan puasa di hari Asyura di tanggal 10, aku berharap Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa setahun yang lalu. Ya. Dan puasa Asyura ini teman-teman sekalian ada beberapa tahapan ya. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah beliau sebelum diangkat menjadi nabi, beliau di Makkah, beliau puasa Asyura. Dan memang adatnya orang-orang musyrik, ya, orang-orang kafir Quraisy memuliakan bulan ini. Mereka berpuasa di bulan Asyura. Ya, nabi sebelum diangkat menjadi nabi, beliau apa? Berpuasa Asyura. Ya. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, ya, dan menemui orang-orang Yahudi, ini tahapan yang kedua. Ya. Beliau mengatakan, orang Yahudi kok puasa? Ya. Orang Yahudi kenapa engkau puasa? Bertanya. Kemudian orang-orang Yahudi mengatakan, hadza yaumun azim. Ini hari yang sangat agung. Anjallahu fihi Musa wa qaumuh. Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya. Wa qarraqa fihi Fir'aun wa qaumuh. Dan Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Fir'aun, ya. Wa gharraqa fi fir'auna wa qaumah. Ya. Dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya di tanggal 10 bulan Muharram ini. Kemudian fasamahu Musa syukran. Kemudian Nabi Musa ia berpuasa sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan pada fase yang kedua ini sebelum puasa Ramadan itu diwajibkan sebelum turun ayat ya ayyuhalladzina amanu ya kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebelum turun ayat ini puasa Asyura hukumnya wajib. Ya, sebelum turun ayat ini puasa Asyura hukumnya wajib. Kemudian pada fase yang ketiga, ketika turun ayat Asyura ayat puasa, maka puasa Asyura hukumnya dinasakh. Hukumnya dinasakh atau dimansukh, dihapus hukumnya. Hukum wajibnya dihapus, turun menjadi sunnah. Ya, dan puasa Ramadan yang wajib. Adapun fase yang terakhir yaitu di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika puasa Asyura ingin menyelisih orang-orang Yahudi dan Nasrani, beliau mengatakan la in baqitu ila qabilin la asumanna at-tasi'ah. Kalau seandainya aku diberi umur ya tahun depan, maka sungguh kata Rasulullah, aku akan berpuasa di tanggal 9-nya. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa di tanggal ingin puasa di tanggal 9. Kalau kita cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, harusnya kita puasa di tanggal 9 dan 10. Mengapa? Mewujudkan cita-citanya Nabi yang tidak terwujud. Nabi memiliki cita-cita, kalau aku hidup tahun depan, aku akan puasa di tanggal 9 dan 10. Ya. Akan tetapi qadarullah wa masyafa'al, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat sebelum dapat melaksanakan puasa Asyura. Ya. Ya, berarti Muharram, Safar, Rabiul Awal. 2 bulan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya. 2 bulan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Nah, ya, kita sebagai umat yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, harusnya kita mewujudkan cita-citanya yaitu berpuasa di tanggal 9 dan 10 di bulan Muharram. Sebagaimana kalau kita cinta kepada orang tua kita, kita pasti akan ingin mewujudkan cita-cita orang tua kita yang tidak tercapai. Biasanya seperti itu. Ya, biasanya seperti itu. Misal orang tua kita ingin, aku ingin kurban sebenarnya, tapi ya qadarullah kurang ana duit. Ketika kita punya uang, hendaklah kita, ya, dan qadarullah orang tua kita sudah wafat, hendaklah kita sebagai anak yang berbakti, kita kurbankan atas nama orang tua. Karena apa? Orang tua kita memiliki cita-cita untuk berkurban, tapi qadarullah enggak ada uang. Ya, dan sekarang pas ada ya sudah kurbankan untuk beliau. Ya, tapi tidak perlu setiap tahun, cukup sekali saja untuk mewujudkan cita-citanya. Kemudian setelahnya kita kurban sendiri dan pahalanya untuk keluarga kita. Dan untuk orang tua kita bisa. Ya. Nah. Dan perlu diketahui, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, di bulan ini tidak ada ibadah khusus kecuali puasa saja. Jadi enggak ada puasa salat malam di bulan Muharram. Khususkan enggak ada tanggal sekian, enggak ada. Akan tapi kalau kita puasa salat malam di bulan Muharram, ya,
tentu pahalanya lebih besar. Niatkan kita mengawali perbuatan baik ini di bulan ini, ya, di bulan Muharram kita awali perbuatan kita, semoga bisa menjadi bisa istiqomah selama seterusnya, tidak masalah. Akan tapi ketika kita mengkhususkan, ya, mengkhususkan ya, meyakini bahwasanya ini sunnah, ya, tanggal misalkan sholat malam satu syuro, malam satu syuro maksudnya sholat apa? Sholat malam satu Muharram, ya, ini tidak boleh, ya. Niatnya sudah salah dan niatnya mengkhususkan, karena ibadah tidak boleh dikhususkan kecuali dalil yang mengkhususkannya, ya. Ibadah tidak boleh dikhususkan kecuali ada dalil yang mengkhususkannya. Contoh, ya, kita tidak boleh sholat tahiyatul masjid, ya, kecuali ada dalil yang mengkhususkannya. Di mana? Ya, di masjid. Kalau bukan masjid, kita nggak boleh sholat tahiyatul masjid. Misal di rumah, ya, saya habis pulang kerja, tak sholatlah tahiyatul bait, ya, sholat pembuka rumah. Jadi kita sholat dua rakaat, ya, di situ. Niatnya apa? Seperti tahiyatul masjid. Niatnya mulia, Pak. Akan tapi karena dia mengkhususkan ibadah tersebut, maka tidak boleh. Mengapa? Tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Contoh seperti juga tahiyatul mal'ab. Ya, tahiyat pada ketika sebelum sholat id di lapangan. Ya, biasanya orang itu biasanya di masjid nggak pernah tahiyatul masjid. Ketika di lapangan didelok banyak orang, dia sholat tahiyatul lapangan. Ya, pas sholat id banyak, loh, pas sholat tahiyatul lapangan biasanya ada biasanya, sering ya. Kenapa? Ingin dilihat orang-orang di masjid nggak tahu tahiyatul masjid, jumatan nggak tahu tahiyatul masjid. Tapi pas di lapangan tahiyatul masjid, tahiyatul lapangan. Ini nggak boleh. Ya, harus ada dalil karena ibadah al aslu fil ibadah. At-tahrim, asal dari ibadah adalah haram. Illa dalil ala tahlilihi, ya, kecuali ada dalil yang menghalalkannya. Nah, dan dalam bulan Muharram ini ada beberapa peristiwa yang besar. Di antaranya itu tadi Nabi Musa alaihissalam, ya, beliau sebagai wujud syukurnya Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari Fir'aun, beliau puasa Asyura, ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meneruskan syariat ini, ya, dengan kepada umatnya diteruskan syariat ini kepada umatnya agar kita puasa juga di bulan Muharram, ya, tanggal 10 itu, ya. Dan ketika mendapatkan nikmat, ya, para ulama mengatakan bersyukur dengan nikmat, ya, mensyukuri nikmat itu boleh dengan ibadah. Ya. I'malu ala Dawud syukrah. Ya. Beramallah wahai Dawud sebagai wujud syukurmu padaku. Kata Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ya, oleh karena Nabi Musa alaihissalam tadi bentuk wujud syukurnya ketika diselamatkan dari Firaun apa? Fa shamahu Musa syukron. Beliau bersyukur, ya, sebagai wujud syukurnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bentuk wujudnya wujud syukurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam sampai kakinya bengkak. Ya, ketika ditanya mengapa wahai Rasulullah engkau itu sudah dosanya diampuni yang lalu, kok kok temenan itu loh. Kok lama banget salatnya sampai kakinya bengkak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala akunu abdan syakura? Apakah aku enggak boleh untuk menjadi hamba yang bersyukur? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam sebagai wujud syukurnya. Kemudian Abu Lubabah as-sahabi, seorang sahabat yang mulia, Abu Lubabah, beliau bersyukur dengan mensedekahkan beberapa hartanya. Ya. Dan Umar bin Khattab diriwayatkan di dalam kitab Al-Muwatta, ya, bahwasanya Umar bin Khattab ketika beliau hafal surat Al-Baqarah full, ya, beliau dalam hadis diriwayatkan Imam Ibn Umar anaknya dari Nafi', ini sanadul dzahab. Ya. تعلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه البقرة في 12 سنة. عمر بن الخطاب, ya, belajar surat Al-Baqarah selama 12 tahun. Ini antum misalkan punya anak-anak ngafal kok lama tuh. Maklum Umar yang menghafal Al-Baqarah berapa? 12 tahun, Pak. Umar menghafal Al-Baqarah berapa? 12 tahun. Kata Ibnu Umar, kata anaknya, falamma khatamaha, tatkala Umar menghatamkan Al-Baqarah tersebut, nahara jazuran, beliau menyembelih seekor unta. Ini boleh, antum misalkan anak saya
telah hafal juz 30. Kita tak menyembel, anak tak menyembelih kambing ya buat makan-makan. Boleh. Boleh. Mengapa? Umar yang mengatakan. Ya. Tapi jangan ada ritual-ritual yang khusus. Enggak ada. Ya, antum ada tiba terbang, enggak ada. Ya. Nah. Sudah tentu. Sudah masuk? Baik, تفضل اذن لنا. Nah. Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa alamah ba'd. Taib, ada pun kezaliman-kezaliman ya, di bulan ini ya, ada beberapa kezaliman di bulan ini. Yang pertama adalah ya, meratapi ya, kematian Husain dengan melukai tubuh-tubuhnya. Ya, kita sedih, Ahlus Sunnah harus sedih ya, mendengar kematiannya Husain yang sangat tragis di Karbala. Atau wafatnya Hasan radhiyallahu anhu ya, diracun beliau. Atau wafatnya Ali, Uthman, Umar ya, harusnya umat Islam Ahlus Sunnah harus sedih mereka ya, karena wafatnya mereka dibunuh. Bukan seperti orang-orang Nasibi yang mereka senang
Ya, apabila ahlul bait itu dibunuh. Ya. Akan tetapi kesedihan itu ya, tidak boleh kita sampai meratapinya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan arba'un min amril jahiliyah, ada empat perkara jahiliyah. Salah satunya ba'niyahah, meratapi mayat. Ya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan annaihatu idza lam tatub qabla mautiha. Orang yang meratapi mayat, ya, apabila ia mati sebelum, apabila dia belum bertobat sebelum matinya, tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran, maka akan dibangkitkan di hari kiamat sedangkan ia memakai pakaian ya yang terbuat dari timah panas. Ya. Kemudian dan bentuk melukai tubuh ya orang-orang Syiah, ya la'natullah alaihim, ya Rasulullah mengatakan laisa minna man durbal khudud. Bukan bagian dari kami orang yang menampar-nampar pipinya. Karena apa? Meratapi mayat tadi itu. Wa syaqqal juyub, dan merobek-robek bajunya. Wa da'a bidakwal jahiliyah, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Maksudnya apa? Ketika orang mati, keluarganya menampar-nampar kayak seolah-olah dia enggak terima dengan takdir Allah. Maka ini enggak boleh. Ya, atau merobek-robek bajunya. Ya, ini enggak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Ini tentu ini mengabaikan bulan Muharram, bahkan menodainya. Harusnya bulan Muharram itu dimuliakan dengan ibadah, tapi dia apa? Tidak bukan memuliakan, tapi melukainya. Ya, menciderai bulan ini. Ya. Kemudian di bulan ini termasuk kezaliman adalah banyaknya kesyirikan di bulan ini. Ya, mulai dari yang namanya nyadran, petik laut, larung saji, ya, nyuci keris dan yang lainnya. Ya, atau nyuci jimat dan yang lainnya. Ya, ini merupakan kesyirikan ada di bulan ini. Ini justru melukai kemuliaan bulan Muharram ini. Dan dosa terbesar, tidak ada dosa yang terbesar ya yang lebih besar kecuali apa? Dosa syirik. Ya. Dari mana syiriknya? Mereka menyembelih kerbau, kambing atau yang lainnya ya kemudian dilarungkan, disembahkan kepada misalkan di gunung ya penghuni gunung. Di laut ya di ya penghuni laut, dan dagingnya dibungkus dengan acara-acara Islami dan dagingnya dibuat makan-makan ya yang malamnya dibuat acara pengajian. Wallahiyadzubillah, itu haram dagingnya. Ya, itu haram dagingnya. Allah mengatakan bahwa uhilla li ghairillahi bih. Ya, salah satu daging yang diharamkan adalah daging yang disembelih bukan untuk Allah. Bahkan Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Allah mengatakan la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat, menjauhkan dari rahmatnya orang yang menyembelih bukan karena Allah. Ya. Kemudian Allah mengatakan juga kul, katakan inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ya sembelihanku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabb semesta alam, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, yang demikian aku diperintah dan aku termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Ini Allah mengisahkan kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Jadi kita tidak boleh menyembelih ibadah ini, ibadah yang sifatnya mungkin remeh, tapi di sisi Allah azim. Bahkan diriwayatkan, ya ada orang masuk neraka gara-gara apa? Seekor lalat. Dan masuk surga gara-gara seekor lalat. Pernah dengar hadis ini? Kisah ini? Ya. Ya, sudah dengar insyaallah, enggak usah. Sudah dengar kan? Nah. Ya, ada yang belum dengar? Sudah dengar kan? Alhamdulillah. Baik. Suatu ketika, ya kata Rasulullah SAW dikisahkan, ya ada dua orang berjalan melewati suatu kampung. Ya, tidak ada jalan kecuali jalan itu. Dan jalan itu ada ya Abadus Sanam, yaitu penyembah patung, penyembah berhala. Dan setiap orang asing yang melewati jalan itu harus berkorban untuk patung tersebut. Ya. Kemudian ditanya, berkorban. Ya, takarrub, berkorbanlah. Kemudian keduanya, aku enggak punya apa-apa untuk berkorban. Kemudian ya, takarrub walau bidzubab. Berkorbanlah walaupun dengan apa? Seekor lalat katanya. Yang satu beliau mengatakan, aku enggak mau berkorban walaupun dengan seekor lalat. Ya.
Aku enggak mau berkorban walaupun dengan seekor lalat. Mengapa? Dia orang yang bertauhid tahu kalau ini adalah ibadah yang agung. Karena dia enggak mau berkorban, dia dibunuh. Ya. Kemudian gara-gara satu lalat itu, orang itu masuk surga. Ya, dibunuh di atas tauhid. Yang satu dia berkorban. Ya, yang penting aku bisa lewat. Akhirnya dia dengan berkorban dengan seekor lalat disembahkan untuk patung tersebut. Setelah melewati lama dia mati. Ya, dan ia belum bertobat dari kesyirikannya itu. Akhirnya dia masuk neraka gara-gara apa? Berkorban dengan seekor lalat. Kurang lebih kisah singkatnya seperti itu. Ya, hati-hati, Pak. Ya. Antum misalkan pernah ikut suatu misalkan pencak silat atau yang lainnya. Ya, kemudian antum disuruh untuk menyembelih ayam. Segera bertobat. Nah. Segera bertobat. Dulu ana mau jadi warga, tapi karena tahu jadi enggak jadi. Jadi enggak jadi. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Jadi enggak jadi, alhamdulillah. Karena itu enggak boleh. Nah. Tayib. Ya, dan di bulan ini kezalimannya yang lain adalah menganggap bulan yang mulia ini, yang dimuliakan Allah, yang dimuliakan seluruh umat, dianggap bulan yang sial. Inilah kurang ajar ya, Pak. Ya? Kurang ajarnya di mana? Ya, bulan yang mulia dianggap sial gimana? Orang menikah di bulan ini akan melarat, akan cepat pisah dan yang lain sebagainya. Ya, ini anggapan-anggapan ini enggak boleh, dan ini ketika orang meyakini maka ia telah berbuat syirik. Segera bertobat. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-tiyatu syirk, at-tiyaru syirk, at-tiyaru syirk. Beranggapan sial dengan sesuatu itu hukumnya syirik. Beranggapan sial dengan sesuatu hukumnya syirik sampai 3 kali. Ya, wa ma minna illa, semua orang pasti merasakan. Walakinallaha yudhibuhu bitawakkul. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghilangkan itu dengan tawakal. Ya, itu gunanya kita itu, ya, salah satu hikmah iman kepada takdir, ya, itu dimasukkan rukun iman itu agar antum beriman kepada takdir. Bukankah Allah Subhanahu wa taala, agar Rasulullah SAW mengkabarkan bahwasanya Allah menciptakan takdir sebelum 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dalam hadis, ya kan? Nah, kalau sudah diciptakan takdir kamu celaka, kamu selamat, itu kan sudah. Kalau kita beriman, sudah enggak ada anggapan-anggapan sial itu, Pak. Ya kan? Sudah, misalkan antum jenengan mau berangkat kerja. Ya kota lu ada burung gagak di atas. Pas nelek, selepak gitu. Waduh di sini. Wah, ini berarti tandanya akan ada sial. Terus enggak jadi berangkat. Antum enggak berangkat, antum dosa, Pak. Harusnya, Pak, ya antum bersihkan, antum masuk rumah bersihkan atau gimana, antum harus berangkat. Ya. Nah, antum harus berangkat. Dan anggapan sial juga yang lain, bukan masalah bulan Muharram. Bagi perempuan yang hamil, suaminya enggak boleh menyembelih, enggak boleh membunuh hewan. Ya. Alhamdulillah. Ya. Saya sengaja waktu itu ketika ada orang, ya, di rumah qadarullah, di rumah tetangga ada ular. Pas hamilnya anak saya, hamilnya anak yang pertama. Ya, tak ambil kepalanya, tak cincang, Pak. Habis tak matikan, tak dak gitu, gitu. Orang-orang ngeri semua lo. Anakmu lo, kok gini. Sengaja tak perlihatan sama orang. Ya. Dan alhamdulillah Allah berikan anak saya normal. Jadi buat bantahan buat bagi mereka. Ya, buat bantahan bagi mereka. Seperti ini itu khurafat. Ya, logikanya di mana? Yang dipencet ndase ulo, ya. Kok yang penyok ndase anak? Logikanya di mana kan gitu, Pak? Ya. Ini khurafat. Ini enggak boleh seperti ini. Meyakini seperti ini enggak boleh. Dan ini bentuk merupakan kesyirikan. Enggak boleh. Ya. Dan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang masalah tatayur ini ketika kita fa idza ra'a ahadukum ma yukrihu falyaqul. Apabila kalian melihat sesuatu yang kalian benci. Maksudnya kok ada kerentak di hati, was-was, jangan-jangan begini. Apa ada tanda ini? Biasanya orang-orang Jawa itu walaupun sudah ngaji, terkadang itu masih di hatinya itu sih Pak. Nah, antum baca doa ini, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Ya Allah, tidak ada, ya, yang mendatangkan kebaikan kecuali kamu. Wa la yadfa'us sayyi'ati illa anta. Dan tidak ada yang mencegah keburukan kecuali kamu. Wa la haula wa la quwwata illa bik.
dan tidak ada daya dan upaya kecuali ya darimu. Ini baca. Kalau antum enggak hafal sudah la haula wala quwata illa billah berangkat. Ya, atau bismillah tawakkaltu ala Allah berangkat. Wala haula wala quwata illa billah berangkat. Ya, hilangkan ini. Maka Rasulullah mengatakan walakinallahu yudhibu bitawakkul. Akan tetapi Allah menghilangkannya dengan tawakal. Yaitu dengan antum membaca bismillah tawakkaltu ala Allah. Sudah, das. Kalau sudah seandainya memang benar celaka, itu memang takdir antum celaka. Sudah dicatat 50 ribu tahun yang lalu. Ya, kalau takdirnya antum selamat, pasti akan selamat. Ya, dan salah satu iman kepada takdir itu manfaatnya ini, orang Islam itu hidupnya itu tenang, jalan terus gitu. Ya, enggak was-was. Nah, ya, dan yang terakhir adalah kezaliman di sini adalah bulan ini dianggap dengan bulan mistik. Ya, malam satu suro apa? Hah? Horor ya. Ya. Horor. Nah. Dan saya itu lahir pada tanggal 1 Suro. Ya, 1414. Lahir pada tanggal 1 Suro di bulan Muharram. Pas Jumat Kliwon, Bisan. Saya lahir tuh. Ya. Kemudian ya qadarullah wa syaa fa'ala. Orang tua saya memberikan saya ke orang tua yang lain. Jadi saya diangkat sama orang tua ini. Ya, alhamdulillah. Ya. Ya, bagaimanapun juga keduanya orang tua saya, ya, orang tua kandung dan orang tua angkat, kedua-duanya empat-empatnya itu orang tua saya semua. Tapi alhamdulillah, ya Allah pasti ada hikmah di sini. Hikmahnya apa? Ya, orang tua angkat saya itu walaupun beliau pernah hutang di bank, ya tetangga buat bayar SPP, lanas, ini gali lubang tutup lubang terus, selalu seperti itu. Ya, nah, baik. Mungkin ini ya, yang bisa saya sampaikan. Oh ya, di bulan yang terakhir lagi, di bulan ini, di bulan Dzulhijjah, tidak ada doa tutup tahun dan buka tahun, tidak ada. Tidak ada dalil yang sahih, habis ini akan tersebar di WA-WA. Doa tutup tahun dan doa awal tahun itu tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Taib. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita sholat. Jangan lupa. Bismillah. Nah, tapi ini enggak ada dalilnya, Pak Anwar. Bulan Muharram adalah bulannya anak yatim, enggak ada dalilnya. Itu orang-orang yang pelit biasanya yang buat seperti itu. Mengapa enggak mau mengeluarkan uangnya kecuali di bulan Muharram? Ya. Orang-orang yang pelit seperti itu. Gak mau mengeluarkan menafkahi anak yatim gak setiap hari, nafkahi setahun sekali. Nah memang benar itu, ada. Ya, anak dulu waktu adik saya masih SD, sekarang lo sudah SMP, adik yang kandung ya, masih SD. Ya, itu apa namanya? Ketika ayah wafat tahun 2014, ya adik saya masih SD. Itu setiap bulan Muharram, masya Allah, memang iya. Orang banyak ngasih manggil adik saya, dipanggil, dikasih gitu. Emang iya banyak. Tapi setelah bulan Muharram, sepi, Pak. Kok enggak ada orang nyantuni, enggak ada ya. Enggak ada orang nyantuni. Jadi menyantuni anak yatim itu di bulan apa? Muharram saja. Selain bulan itu enggak ada. Ya, harusnya kan Rasulullah mengatakan ana waqaful yatim ka hakadha. Aku dengan orang yang menafkahi anak yatim seperti ini. Seperti ini. Maksudnya apa? Jejer. Ya. Ya, pahalanya besar, ya apalagi membiayai-biayai pendidikan, ya apalagi dia nantinya menjadi pengajar, ya, ya setiap uang setiap yang ia ajarkan dia dapat pahala, ya seperti itu. Nah, Allah alam. Jadi tidak ada dalilnya bulannya anak yatim, baru tahu saya ini. Tapi memang benar ya, ada anak orang yang anak yatim itu apa di bulan Muharram itu sering dipanggil kemana-mana. Nah, baik. Dan masalah anak yatim itu Rasulullah mengatakan idza arata an talina qalbak famsah ra'sal yatim. Apabila engkau ingin melembutkan hatimu, usap-usap kepalanya anak yatim. Ya, hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, sebagian mengatakan hasan, sebagian mengatakan dhaif. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan, jika kamu ingin melembutkan hatimu, ya usap-usap kepalanya anak yatim. Anak yatim itu yang belum balig ya, Pak ya. Kalau yang sudah balig, yo, saya antum usap-usap ya enggak. Anak juga usap-usap ya enggak.
ya, yang belum paling kecil-kecil itu. Itu antum usap-usap anaknya, kepalanya, Masya Allah. Dan antum akan ingat bapaknya, ketika antum tahu bapaknya, antum usap, Masya Allah. Bagaimana kalau saya meninggal anak saya, gimana? Pasti ingat seperti itu. Melembutkan hati. Nah, baik, bila ada tetangga kirim, ini kirim sedekah ya, iya pak, kirim sedekah, nah misalnya, bila ada tetangga kirim sedekah untuk keluarga yang meninggal, baiknya kita apakan? Tidak apa-apa pak, dimakan. Hah? Sembelihan? Oh sembelihan, bila tetangga kirim sembelihan untuk keluarga yang meninggal, baiknya kita apakan? Baik. Sembelihan itu ada dua, apa ada beberapa macam. Apabila sembelihannya itu untuk karena Allah, kemudian dia ya pahalanya diberikan, ditransfer misalnya, diberikan kepada si mayit, ya maka ini sembelihan yang halal, takarrub boleh. Tapi kalau sembelihannya ya itu ditujukan untuk si mayit, diberikan untuk mayit bukan pahalanya, tapi menyembelih karena mengagungkan mayit itu. Misal menyembelih di dekat kuburannya wali, tujuannya apa? Untuk memuliakan wali itu dengan sembelihan. Maka ini tidak boleh. Ya, bukan untuk karena Allah, tapi ingin memuliakan wali tersebut dengan sembelihan. Maka tidak boleh. Dan yang ketiga adalah sembelihan untuk dimakan. Ya, sembelihan untuk dimakan maka boleh hukumnya dengan syarat ya binatangnya halal. Yang kedua menyembelihnya dengan menyebut basmalah, Allahu a'lam. Jadi boleh, misalkan ya saya menyembelih kambing. Ya. Sembelihannya ini adalah mungkin taqarrub kepada Allah. Ya, taqarrub saya menyembelih karena Allah. Sudah. Nah. Kemudian apa namanya? Pahalanya ya saya tujukan untuk saya dan untuk orang tua saya. Maka enggak masalah di sini. Nah, maka enggak masalah di sini. Allahu a'lam. Tip, ada yang lain? Tayyib. Tidak mungkin itu tidak ada aktivitas dengan aktivitas ibadah, Pak. Itu pasti ada keyakinan di situ. Dan ibadah itu bukan hanya apa ibadah yang zahir, tapi ibadah yang nampak. Jadi, misalkan malam satu Muharram, kita makan-makan. Nah, saya tanya, kenapa kok malam satu Muharram? Kenapa dikhususkan malam satu Muharram? Pasti ada keyakinan-keyakinan khusus. Entah keyakinannya barang apa ketika malam satu Muharram ini ya makan-makan begini dan begitu harus apa mendatangkan begini dan begitu, atau ya ia merayakan tahun baru Islam, kan banyak keyakinan-keyakinan di situ. Atau dia merayakan tahun baru Islam, kalau merayakan tahun baru Islam berarti dia sama seperti tasyabbuh dengan Nasrani, ya merayakan tahun baru Masehi tapi dibungkus dengan keislaman. Dan Rasul mengatakan man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, mengikut-ngikuti amalan mereka, ya, fahuwa minhum, maka ia termasuk golongannya. Ya, lebih baik enggak usah ikut. Ya, biasanya itu biasanya untuk keakraban. Ya, kenapa kok pas satu Muharram gitu loh. Kenapa kok enggak pas misalkan pas satu Zulhijjah misalkan. Ya, kok pas satu Muharram? Dipaskan momen-momen yang sifatnya ya mirip-mirip agama-agama lain. Ya, contoh seperti ulang tahun. Ulang tahun itu enggak boleh mengucapkan selamat ulang tahun, itu enggak boleh, Pak. Haram hukumnya, diganti mat milad. Mat miladnya. Ya, awalnya ya selamat ulang tahun diganti selamat milad. Milad artinya apa? Hari kelahirannya sama, Pak. Cuman satunya bahasa Indonesia, satunya bahasa Arab. Yang bahasa Inggrisnya happy birthday, ya. Say. Happy birthday, Happy Eskwilah pokoknya ya. Yang bahasa Inggris itu sama, yang satu Arab, yang satu Inggris, satunya Indonesia, sama saja. Nah, tidak boleh. Ya. Ya, ibadah kita sudah memiliki ibadah yang khusus. Seperti di peringatan kematian 1 2 3 dan seterusnya, yaitu antum kalau cari ya di hadis yang sahih tidak akan temu. Tapi kalau antum cari di kitab-kitabnya orang-orang Hindu banyak itu. Nah, banyak. Cuman bedanya apa? Kalau mereka yang dibaca kitab-kitabnya mantra-mantra mereka, kalau kita yang dibaca mungkin Yasin, Tahlil dan sejenisnya, dibungkus.
ajarannya sama tapi dibungkus dengan diislam-islamkan. Ini enggak boleh. Enggak boleh. Tetap enggak boleh ya. Allah a'lam. Nah, sampai ya. Kita akhiri, semoga bermanfaat ya. Dan kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.